Ini kamar adik gue, kasihan dia lagi ada di dalam, lagi kuliah. Oh siap, belajar yang baik ya. Kalau gak belajar yang baik, gak gue kasih warisan. Cuman karena belum selesai semuanya, jadi ntar aja sama orang interior yang di chancernya. Nah, kok gue jadi agak-agak ya di sini. Ini tangga menuju jemuran gitu. Oh, di rumahnya Fazlo ada dua tangga, guys. Gak apa-apa, Bang. Yuk makan pisang, kasihan. Oh, ada tiga tangga. Sini, lihat. Ada tiga tangga. Ini kenapa ada tangga lagi? Mau kemana dia? Ini tangga menuju jemuran gitu. Oh, di rumahnya Fazlo ada dua tangga, guys. Gak apa-apa, Bang. Yuk makan pisang, kasihan. Oh, ada tiga tangga. Sini, lihat. Ada tiga tangga. Tangga. Oh, iya, tiga tangga, benar. Tangganya udah tiga, berumah tangganya kapan, Jo? Satu lain aja ya, Cha, justru kalian ya. Bulan Desember tahun depan, tapi. Amin. Oke. Ya itulah pokoknya kalau lantai-lantai bawah kayak begitu. Ya ini karpet. Ini kamar mandinya ya. Karpetnya ini baru beberapa bulan dibeli gitu. Tapi ini ya ini standar lah harganya paling 4 juta begitu. 4 juta ya. Aku mau ngomong. Kan konten gua kan ria-riaan begitu. Oh, iya. 4 juta ya, katanya murah. Lu tanya aja harganya, lu tanya aja. Oh iya semuanya ya, aku tanya. Iya. TV-nya nih berapa harganya? TV gue lupa berapa belas juta gitu. Kalau masih belas-belasan gue, kadang gue hitung, kadang enggak gitu. Oh iya. Aduh gregetan. Ini apa, Jo? Ini nih gue kesel banget nih. Gue kalau tengah malam gue lempar. Sudah bingung, gue kaget. Ini nih ngeselin banget nih. Ini kamar mandi, Ca. Kamar mandi tamu, cuman masih berantakan. Nah. Wih, tetap ada ya bunga itu aja. Iya. Jadi kadang gua tebar di mana-mana aja. Caca kalau misalnya mau yang itu enggak apa-apa atau mau yang pilihan tadi. Ya udah yang itu aja. Ya udah. Dia enggak mau karena itu di kamar mandi. Spoil. Jadi kali ini aku mau naik ke atas, Jo. Ah, Caca. Caca yuk. dari tangganya aja udah lihat lampu yang indah banget. Ayo. Ini yang pada julid nih, ya. Lu jangan pada julid doang, apalagi uci kedok. Uci kedok nih, uci kedok ya, komen doang. Lehalezu, kalau lehalezu bener. Jangan komen doang, jangan julidin orang. Hey, bangun, hey, kerja. Gua udah beli rumah. Kerja, no way. Kalau kerja keras, bangun pagi udah beli rumah semua nih. Caca, gua udah beli rumah. Ayo sini. Sini yang orang sombong. Bentar, ini tangga biasa aja. Ada ini. Ini rembesan siapa ya? Aku baru sadar. Iya, gue baru tahu. Iya, ada air. Mungkin dari sini kali ya. Iya, oke, tenang aja, nanti kita tinggal panggil tukang. Ini harganya berapa? Ini bagus banget ya. Ini murah. Tadi aku ngeliat dari luar bagus banget, Jo. Masa sih? Iya, dari luar, dari kasanya ini. Dia tembus kan? Dia pas banget, cantik banget. Ini berapa nih harganya? Ini sih murah, ini mah cuma 2 juta setengah kan kalau nggak salah. 2 juta setengah 2 atau 3 juta, pokoknya segitulah. Murah kan tapi bagus kan? Lu beli aja nanti. Gua ada kolinya. Bisa kredit. Bisa 3 kali bayar kok, Cha. Ayo naik ke rumah. Naik. Jo. Nah, enggak ke rumah lu, Jo. Ini gua punya akuarium di sini, ini akuarium. Oh, akuarium. Jadi tempat ini tempat kamera? Iya, tempat kamera ini. Gila, lengkap semuanya loh dia. Ini kan buat kerjaan. Nah, kalau ini namanya anduk. Daripada nanti kalian komen-komen, nah, mending kasih tahu. Udah, jangan disorot anduk. Taruh aduknya jemurnya di belakang gitu. Ini kenapa di sini sih? Enggak ada, gua kan ya udah keluar mandi gua taruh di sini. Jangan gitu. Tahu Jo, bukan di sini tempatnya, di sini nih. Bercanda ya. Gua nggak upload kayak gitu ya. Ih, ini kamar siapa?
ini kamar gue pokoknya ya. Nanti itu belakang kan, aja. Ini kamar mandi. Tutup dulu ya? Iya, tutup dulu, baru buat tutup tadi. Ini kamar mandi. Wih, gede banget. Cuma belum dibersihin semua karena ini kamar mandi buat kamar mandi umum gitu. Ini bisa main petak umpet. Kalau ini kamar adik gue. Kamar mandi gede, coba lihat dulu, lihat dulu. Maksud Jo. Oh iya. Mohon maaf, ini kan kamar mandi lu gede banget, Jo. Enggak. Ini masih sisa punya yang lama dulu gitu, belum gue beresin karena ini kan bukan kamar mandi gue. Ini nanti rencana kamar mandi gue mau taruh TV di sini. Enggak, gue yang sampoknya nih. Ini kan kamar mandi lu gede. Tapi ini kemana, Jo? Ininya kemana? Langsung. Iya. Gitu. Ini kamar adik gue, ini langsung nembus ke depan begitu, tapi kayak adik gue belum mau tinggal di sini gitu. Ih, kenapa lu enggak di sini, Jo? Hah? Kan dia langsung balapan, seru. Masih. Adik gue pengen di sini, dia lebih pengen di sini, ya udah, karena dia pengen di sini, udah biar aku biarin mereka di sini gitu. Di sini berapa orang sih tinggalnya? Banyak, ada sekitar 60. Ya. Jack. Nah. Jack. Kenapa gue jadi luasnya ya? Ini udah kayak Jo, ini pemandangannya enak banget. Enak banget, parah kalau sore kita bisa lihat senja gitu loh. Oh my god. Doain karena Pak Jo hadapnya ke garasi depan. Mudah-mudahan sama mobil Range Rover di depan, Range Rover. Ya, itu mobil impian. Sempat nanya ke aku dia yang Range Rover. Iya, gua tanya sama Andre. Andre, berapa ya harganya yang second ya, gua bilang ya. 500 juta sekian. Oh, murah ya, Andre. Emang ya orang kaya mah bebas. Enggak mati gua 500 juta. Murah-murah enggak jadi dibeli juga, Cak. Lu udah beli rumah, beli mobil. Mobil juga termasuk baru itu, mobilnya Pak Jo sekarang udah termasuk baru. Mobil nyokap beli. Iya, itu beliin buat bokap sama nyokap. Nah itu dia tuh pokoknya, kalau kita sayang sama orang tua kita, insya Allah Allah juga sayang sama kita, kasih rezeki kita yang bener, lebih bener banget. Amin. Bener banget. Kita kasih 10% dibalikin 1000% tahu sama Tuhan. Betul, makanya sayangi orang tua kalian gitu. Terus kalau ini master apa? Ini bukan master bedroomnya sih, biasa aja sebenarnya. Ini kamar gue. Kamar mandi dateng, guys. Aduh, berantakan, maaf. Emang gue tuh masih nunggu orang interior mau buatin lemari, mau buatin meja, segala macamnya lah. Ini masih belum diituin. Belum kelar semua ya? Gue juga kayak gue ini juga lu masih. Ini kasur. Iyalah, gue beli, Cak. Lu pikir gue mau? Enggak, siapa tahu kan ada dari yang dari rumah. Oh, enggak. Ada gua beli. Gitu. Ini kasur gue tinggi. Ini tinggi, ya. Cuy. Tinggi. Ini dua ya? Hah? Dua satu. Ya? Satu. Berapa puluh juta nih, Jo? Berapa belas doang lah. Kabin ya, lagi apa? Ini kan? Itu dikasih apa yang punya rumah sebelumnya gitu. Dikasih ya udah deh gue pakai dulu karena kan keren. Nanti akan didesain ulang semuanya gitu. Makanya lagi ngumpulin duit nih. Nah, ini apa? Tembus ke bawah tadi gitu. Ya. Standar aja sih kalau yang ini. Nanti tunggu ya, kita akan renovasi semuanya. Kalau ada yang mau endorse renovasi silahkan hubungi kontak saya Instagram saya ya. Barter gratis aja enggak apa-apa. Jo, ini mother care lu buat apa? Kan gue punya ponakan, Cak. Gue sayang banget sama ponakan gue, jadi kalau misalnya siapapun datang ke sini pulang ke Lombok pasti gue nitipin, insya Allah gue titipin oleh-oleh lah gitu. Ini gue kemarin ngeliat ini di konten, insya Allah. Coba. Iya! Coba gue contohin Andre. Nah, akhirnya Andre masuk nih. Kayak gini tuh ya, yang benar. Gimana? Nih, kata kaki ya. Ini kita sebenarnya harus ada alasnya dulu, guys, di sini. Kayak misalnya contoh kayak apa? Karpet gitu. Karpetnya bersih kok itu. Nah, habis itu nanti kita harus gini nih. Oh, kaki ya harus begitu ya. Jadi kita tinggal gini. Tuh ada tiga. Wow. Ini ada bunyi keretak loh. Jadi ini tuh kegunaannya buat ngelatih ini, terus perut, ya? Terutama dada sama perut. Oh gitu ya? Gitu. Coba ya, ya. Gue aja yang punya, gue gak tahu. Itu siangnya tahu, setelah kasih tau kemarin. Oh gitu. Coba pilih Bang Yo. Coba Gio, Bang Yo. Makanya bayangku dari six pack. Coba Gio, Bang Yo. Coba Gio. Bentar ya.
apa yang bisa ya Allah. Kan di bawah ada gini. Coba kasih tau. Caranya kayak gini. Dada. Belum. Kalau bisa semangat ya Bang Jo ya. Bisa dong ini doang. Ya bisa. Udah. Kasian. Gak berangkat di perut aku. Kasian. Ya. Coba cak. Abis ini Pak Jo ya. Enggak ah. Gue capek naik perut. Satu, dua, tiga. Awas, sudah tiga sini. Enggak bisa. Makasih ya udah bersihin lantai gue. Ayo maju ya. Enggak, tenang, ini insya Allah bersih. Udah, mau apa lagi lo? Enggak, aku mau ini sih, parfumnya wangi-wangi banget. Pasti mahal-mahal ya? Enggak sih, ada yang mahal-mahal ada di bawah. Kalau ini murah, ini cuma 1 atau 2 juta gitu. Ini 2 juta setengah. Yang ini cuma 400 ribu doang. Ini 200-an ya. Oh ini nih yang mahal, 2 juta setengah. Udah, jatuh, gak boleh gitu. Gak boleh mancing-mancing gue. Ini katanya tadi 2 koma berapa tadi? Enggak, yang ini murah. Ya, itu 2 juta, yang biru 2 juta Versace. Yang ini? Itu berapa ya tadi ya? Ah, caca, ah, suka. Ah, dibuang. SK2. Enggak, kak. Gue mau masuk ke ceritanya. Enggak, ini kemarin beli, cuman ya dicoba-coba aja begitu. Namanya juga punya dagangan skincare kan, jadi dicoba-coba-coba begitu ya. Satunya itu berapa ya? 2 juta setengah. 2 juta setengah, 2 juta setengah begitu. Ibu jadi mau beli yang mana? Nyombong ya sebenarnya. Enggak nyombong, gue kena. Enggak, fungsinya lu ngambil dari situ apa? Enggak, gue mau kasih tau aja. Fungsinya lu ngambil dari situ apa? Enggak, sekalian aja sekalian. Gue kan mau beli, spray. Masa gue beli spray, harga spraynya doang mau beli 3 juta. Kan gue bilang, ya udah lu beli, lu iniin apa namanya, lu bayarin parfum gue deh. Jadi lu mau jualan maksudnya Jo? Jadinya gimana Jo? Jadi 2 juta ya? Spraynya. Makanya ini pelajaran, kalau lu mau beli kasur, jangan kasur yang mahal-mahal. Lu beli kasur yang belasan juta, lu tau gak harga spraynya 3 juta? Gua kesel banget. Gak apa-apa Jo, lu udah diskon jadi 2 juta juga gua gak bakal mau Jo. Karena spray gua juga harganya 200 ribu doang. Lagi disco lagi ya, astaga ya. Makanya gue kesel banget, gue bilang, aduh nyari spray susah lagi ya. Harga 3 juta, 2 juta. Ternyata Pak Zoe ini sombong sekali ya teman-teman ya. Pantesan dia jadi kaya. Ya gitu ya, gak bercanda teman-teman. Biar, biar semangat aja kerjaannya ya. Gitu. Makanya buat yang julid, gue lempar parfum gitu. Oh, gue julid aja deh biar dilempar parfum. Dilempar 2,5 juta dong berarti ya. Iya, ini yang gue gak bawa keluar lagi. Gara-gara ini udah ngelukain gue nih ujungnya ini. Tajam kan, suat gitu. Ini gue sempet kebuka tuh. Jadi gue taruh di rumah aja. Suka gak wanginya? Ini tajam sih Jo, ini bahaya buat lu Jo. Makanya ya mending buat gue Jo. Eh gue lempar. Jangan Jo. Ini udah melukai kan. Ada satu lagi, ada temennya yang warna merah nanti di bawah ya. Itu harganya 2 juta setengah juga. Boleh buat gue? Jangan. Kita ke kamar mandinya Pak Jo. Ya Allah, ini dia. Apa lagi? Ya Allah, taiku. Ya gitu, ini hadiah ya. Kalau ini Gucci, gue jadi kalau waktu itu pernah dikasih hadiah kan, kotaknya gue simpen biar orang tahu kalau gue pernah beli Gucci gitu. Iya, sama. Gue juga gitu. Balik ke sini. Balik. Semuanya aku simpen-simpenin. Nih, gue tiap hari tuh pakai masker beras by Fazo. Oh, iya. Tuh, yang hitam sama yang putih, begitu. Yang lain-lainnya dicoba-coba aja. Kalau misalnya nggak cocok ganti. Ini gitu. Apa? Ini sampel untuk produk yang baru by Fazo. Tungguin aja ya. Ini masih lama tapi. Ya. Ini sampel harus gue coba dulu. Kalau cocok di gue, baru gue kasih ke orang gitu. Pantesan kayak dia kerja keras, guys. Ada usaha. Terus, ada usaha. Tapi usahanya juga dari awal pasti juga kan pasti ada di kalipun. Merintis sampai sekarang udah sukses, banyak banget yang Andre ini loh yang lu omongin sampo gue 3 juta itu loh dia. Padahal enggak ada yang nanya. Sampo 3 juta, guys. Enggak. Aduh ngobrol, kita ngobrol gitu ya, Jo. Enggak gitu. Apa lagi? Enggak gitu loh.
loh, saya yang Andre kemarin nanya kita kan ngobrol-ngobrol itu ya. Oh, yang 3 juta yang mana kan? Nah, ini yang ini itu sekitar berapa ya gue lupa, berapa juta gitu. Pokoknya gabungan antara ini sama ini jadi 3 juta. Bersekian gitu. Ada di vlog gue, nonton aja. Orang kaya mah bebas. Sombong enggak sih? Sombong. 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 Sombong gak sih? Pengen banget dibilang sombong gitu. Tapi gokil. Gak apa-apa sombong, yang penting punya lu sendiri, hasil kerja sendiri. Jadi gak apa-apa sombong. Tapi sombongnya bukan untuk menjatuhkan orang lain, ya gak Jok? Iya benar-benar. Betul. Ah cocok, ah konten reaktif gue jadi pindah kan. Jadi gak apa-apa, ini konten reaktif ya. Ria dan informatif. Iya, informatifnya, informatifnya orang biar tahu harganya, harganya berapa, berapa gitu. Iya benar-benar. Biar kerjanya semangat lagi ya. Betul. Okay. Caca mau lihat apa lagi, Ca? Udah sih. Udah ya. Udah sih. Ayo bel, bel masuk, bel masuk. Terima kasih udah nonton. Terima kasih, ya. Jangan lupa like. Iya. Channel lu kenapa bel? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. I love you so much. Jangan lupa subscribe channelnya Fajar Ahmad juga, teman-teman. Dan Bang Yu. Dan Bang Yu. Dan Andre Setia. Yes. Sama-sama. Dadah. Iya, rumahnya Dery nanti. Terus rumah-rumahnya siapa lagi nanti komen di bawah. Ya udah. Thank you. Jadi dia kena banget.